Selamat siang para pemuda Tribun Jabar, inilah kondisi terkini di TPA Sari Mukti. Di mana saya melaporkan di sini kebakaran ini sudah terhari 7 hari. Di mana api masih belum bisa berhasil dipadamkan karena berbagai macam kendala seperti angin kencang, masih ada gas metan dan bara di bawah api di bawah. Sehingga api masih cukup sulit dipadamkan, rencananya pemerintah akan menurunkan waterbombing. Namun hingga saat ini belum ada realisasi dan masih dilakukan. Pemerintah setempat masih menunggu waterbombing yang akan diturunkan oleh BNPB. Di sini sejumlah pemadam kebakaran dari berbagai daerah sudah berada di lokasi kejadian. Masih berjibaku juga untuk memadamkan api. Namun kebakaran masih belum juga padam. Kepulan asap masih terlihat membumbung tinggi, bahkan saya cenderung hitam, gelap, tidak terlihat tumpukan sampah yang ada di zona 2, 3, dan 4. Di sini zona 1 hanya yang terlihat zona 1 saja. Dengan zona yang lainnya sudah berupa abu menghitam. Siap. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!